Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina خصنا وفضلنا وشرفنا بالانتساب للإسلام وبمحبة خير الأنام صلاة وسلاما على النور الأتام مصباح الظلام شفيع الأمم يوم الزحام حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مع طير يمن غنى فترنم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Insyaallah duduknya kita membawa keberkahan serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang tidak lain hanya menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang mulia bersama orang-orang mulia, duduk di majlis yang mulia bersama orang-orang mulia, niscaya tidak pulang kita dari tempat ini melainkan insyaallah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak para habaib, para kiai yang hadir, yang mohon maaf tidak lagi kami sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan para guru-guru kita, para orang-orang saleh, para ulama-ulama kita, Allah berikan panjang umur, sehat afiat, diberkahi langkah tujuannya, langkah dakwahnya, sehingga dapat memimpin kita, membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan kita pun dicintai oleh junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhussu bidzikir kepada yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita, pimpinan majlis ta'lim Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah, akhina ustaz Bapak Kiai Haji Lutfi Zawawi mata'an Allah bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, diberkahi keluarganya, langkahnya, semua usahanya, dan digabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia dan hajat akhiratnya. Dan juga pimpinan kita, gubernur kita, pimpinan wilayah DKI Jakarta, Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan mata'an Allah bituli hayatih,
Kita juga doakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dinanti oleh kita mudah-mudahan segala keputusan-keputusannya dapat menguntungkan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat makin menyayangi kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya datangnya saya ke sini cuma hadir memenuhi undangan saja. Tidak lain hanya memenuhi undangan sahibul bait, akhina Ustaz Bapak Kiai Haji Lutfi Zawawi. Namun beliau meminta saya biar ngilangin kangen katanya kepada Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir As-Saggaf. Mudah-mudahan Al-Walid juga ikut hadir di tengah-tengah kita, ikut doain kita dan semua dari kita. Masya Allah. Ya Allah, kalau kita doakan, mudah-mudahan Bapak Gubernur kita yang akan meninggalkan tempat diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan juga ahlan wa sahlan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong kasih jalan bagi Kiai Mustofa Kamal. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur yang bahwasanya kita kumpul di acara Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan rasa cinta, dan inilah balas bakti kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat ihsan dengan kita hadir di acara Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, ini tanda juga yang hadir ulama para pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Hasya wa kalla, tidak mungkin ruhaniah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga tidak hadir. Maka dengan kesempatan hari ini saya ucapkan selamat, karena insya Allah tidak menutup kemungkinan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam ikut hadir mandangin nih kita yang lagi duduk di acara Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini majlis. Ya, pada percaya atau enggak? Percaya. Saya teringat dengan kalimat yang sering dikatakan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir As-Saggaf. Jangan katakan apa yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita berarti itu tidak ada. Jangan katakan apa yang kita tidak pernah lihat dengan kasat mata kita berarti tandanya itu tidak ada. Paham dulu sampai sini? Saya tanya, udah pernah lihat jin belum? Segini banyak orang sampai gak kelihatan ujungnya. Belum pernah lihat jin? Belum pernah lihat jin? Pengen lihat jin? Yang kedua, ini segini banyak saya mau tanya juga, udah pernah lihat malaikat belum? Belum juga? Sama berarti yang besar.
Tapi yakin jin itu ada? Yakin malaikat ada? Yakin juga enggak yang bahwasanya ini malam kita juga bukan hanya berkumpul dengan pewaris-pewaris junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi juga kita berkumpul dengan hadratul rasul junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya orang yang membaca maulid, membaca sirah, membaca salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sabdanya, enggak usah banyak-banyak ayuhal hadirin, apalagi banyak, enggak banyak aja kita duduk salawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad 10 kali saja. Di saat kita duduk belum sempat kita berdiri, maka seluruh dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dan apabila kita berdiri bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad 10 kali saja ya hadirin, maka sebelum kita duduk Allah Subhanahu wa taala telah ampuni segala dosa-dosa kita. Sallu ala Muhammad. Makanya yakin pulang dari sini kita bawa ber, kita bawa ber, kita bawa ber, insyaallah pulang dari sini bawa berkah, bawa kesenangan, bawa kasih sayang Allah, bawa kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita insyaallah di tempat ini cucuran kasih sayang serta ampunan Allah Subhanahu wa taala selalu dilimpahkan kepada kita yang mau hadir maulid bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Karena Nabi juga katakan thalathatun in ashu ashu suada wa in matu matu syuhada. Ada tiga kelompok manusia kata junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tiga kelompok ini akan hidup-hidupnya bahagia, matinya walaupun di atas balik, walaupun di atas pembaringan, matinya Allah akan kelompokkan di dalam kelompok orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidup bahagia, mati pun kita menjadi kelompok orang-orang yang matinya mati syahid. Amin ya rabbal. Siapa saja kelompok itu? Yang pertama, al-muqtir minas salati wassalami alaih, kata junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Orang yang pertama, kelompok yang pertama yang hidupnya bahagia, matinya juga akan dikelompokkan oleh meninggalnya orang-orang yang mati syahid, adalah orang yang senantiasa melakukan salawat dan memperbanyak salawatnya kepada aku, kata junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Perbanyaklah salawat kalau kita mau hidup bahagia. Kita udah bahagia pulang dari sini, gak ada penyakit lagi yang hadirin, berkah baginda Nabi besar Muhammad. Orang yang kedua, al-muhib lil ulama. Yang kedua adalah kelompok yang akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup yang bahagia. Siapa? Mereka orang-orang yang mencintai ulama. Alhamdulillah, gak ada ruginya kita hadir maulid, kumpul dengan ulama, pewaris Nabi besar Muhammad, menunjukkan rasa cinta kita. Itu adalah kunci sukses hidup kita. Senang dunia, senang di barzakh, dan senang nanti ketika kita juga dikumpulkan para ulama-ulama kita yang satu gerbong dengan hadratul rasul junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Yang terakhir, al-muhib lil awliya. Yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa menunjukkan rasa cintanya kepada para awliya. Mudah-mudahan kita tidak hanya memperbanyak salawat kita kepada Nabi besar Muhammad, tapi juga kita menunjukkan ihsan kita yang bahwasanya kita mencintai ulama-ulama kita, dan insyaallah kita juga akan mencintai para awliya wassalihin di antara kita. Makanya enggak boleh terprovokasi oleh siapapun. Satu dengan yang lainnya semuanya bertujuan untuk meningkatkan keimanan, keislaman kita, dan untuk membawa kita lebih mencintai junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin min al-fitan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiy al-ummi wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.